Let's we praise God together. Come on. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can afford. I'm not chasing feeling, that's not why I'm singing. You're the reason for my song. I'm only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King, I can't imagine why I will do this all for hype, 'cause it's all to lift your high. Don't want perfection, just my sole attention. All I have is what I give. More than a song that lasts for a moment, I live a life full of honest worship. If I hear to sing, then I sing with a purpose. All the praise, Lord, you deserve it now. If I sing with everything, if I sing for you, my King, I can't imagine why I would do this all for hype, 'cause it's all to leave you high. Darimu Tuhan, pertolonganmu pada kami Tuhan. Engkau ku andalkan, ku
selalu beserta padamu, aku percaya. Oh, oh, oh. Tak sedetik pun kau biarkan Tuhan, tak sedetik pun terlambat. Tanganmu tak pernah gagal, sempurnalah rencanamu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasamu sanggup tuk teman-teman Impact Youth, apa kabarnya? Pastinya dalam penyertaan Tuhan yang selalu senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dan hari ini kita akan diberkati firman Tuhan dari Kak Adon Sabtowo, di mana yang akan jadi berkat bagi kita, menjelaskan firman Tuhan masih lanjutan tentang iman, bahwa iman untuk membawa kita sampai dalam akhir, dalam agendanya Tuhan.
pastinya teman-teman diberkati dengan firman Tuhan yang ada. Tapi sebelumnya, mari kita satu hati berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ucap syukur dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan gak dibatasi dengan apapun juga. Dan biarlah Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami. Dan ini keseluruhan keberadaan kami, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam setiap firman Tuhan yang dibagikan, Tuhan yang bukakan, Tuhan yang menabur apa yang baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin mengerti, berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati keadaan yang jadi berkat bagi kami, biar dalam setiap perkataan jadi perkataan Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua. Wah, semangat sekali benar ya. Terima kasih sekali lagi buat kesempatannya, Pastor Felix, Pastor Tasya, juga Pastor Henny, Pastor Jojo. Ini kedua kali saya dari Impact Youth. Dan sore hari ini rindu banget untuk bisa kita sama-sama belajar firman Tuhan. Amin. Mari satukan sekali lagi hati kita dalam doa. Tuhan, terima kasih. Berfirman pada setiap kami Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu, Impact Youth Tuhan. Yang ada di tempat ini. Juga dimanapun berada Tuhan Yesus yang mengikuti melalui semua platform digital Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Kami mau berikan tanah hati kami yang subur Tuhan sebagai seorang murid, sebagai seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, siap Tuhan dibentuk oleh firman. Biar firman, benih firman yang Kau tabur berakar kuat di hati kami. Kami mau memperkatakannya, kami mau merenungkannya, kami mempercayainya itu berkuasa dan hidup. Sehingga firman itu berbuah dalam hidup kami karena kami melakukannya, mempercayainya dan menghidupinya. Terima kasih Tuhan, berfirman pada setiap kami, urapi setiap kami. Amin. Nah, kita mau belajar. Kalau beberapa minggu yang lalu kita dengar firman Tuhan yang luar biasa ya, dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga tentang iman. Dan saya mengikuti beberapa tema khotbah di minggu ini, terutama saya dengerin apa yang Pastor Felix sampaikan tentang nyanyian iman. Itu luar biasa ya, iman menjadi sebuah nyanyian yang hidup itu sungguh-sungguh powerful. Karena itulah iman yang bisa dilihat, iman yang teruji, iman yang terbukti gitu. Tidak iman yang diperkatakan saja kepada banyak orang, tapi iman yang ditunjukkan setelah melewati berbagai proses. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana iman itu sebetulnya tujuannya untuk menggenapi kehendak Tuhan. Iman itu diperlukan. Iman yang Tuhan taruh di hati kita itu harusnya kita bekerja sama dengan Tuhan. Supaya kehendak Tuhan itu dinyatakan dalam hidup saudara dan kita menggunakan iman percaya kita kepada Tuhan untuk menggenapinya. So, yang suka judul khotbah, tema khotbah pada hari ini adalah Faith to Fulfill God's Will. Iman untuk memenuhi atau menggenapi rencana Tuhan. Kalau kita katakan kita adalah murid Kristus, kita anak-anak Tuhan Yesus, tentunya kita harus meneladani apa yang Tuhan berikan teladan buat saya dan teman-teman semua. Tujuan hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus itu betul-betul tujuan utama. Dan kita bisa melihat bagaimana teladan Kristus dalam Yohanes 4 ayat 34. Ini adalah apa yang Tuhan Yesus tunjukkan selama hidup. Mengambil rupa seorang hamba ya, menjadi manusia. Dan 3,5 tahun bersama-sama ada di muka bumi ini yang Yesus lakukan, tunjukkan pada murid-muridnya. Dan setiap saudara-saudara dan murid-muridnya. Yesus katakan gini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti siapa? Bapa ya. Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi ini dua kalimat digabungkan dengan tanda dan, tetapi semakin jelas bahwa kerinduan, makanan itu kan kebutuhan, berarti tidak hanya kerinduan, tapi betul-betul yang utama, yang terutama bagi Tuhan adalah melakukan God's will, kehendak Bapanya, dan menyelesaikannya, menyelesaikan pekerjaan. Maka di atas kayu salib, Tuhan akhirnya dengar apa? It is finished. Karena semua sudah selesai. Dan tanda sudah selesai adalah keselamatan yang kita terima. Kita sekarang ada di tempat ini. Kita
kita bisa bersama-sama heboh dalam pujian penyembahan, tetapi juga heboh dalam melakukan firman Tuhan, kita powerful dalam impact youth, itu karena Yesus mengatakan di atas kayu salib, it is finished. Semua sudah selesai karena Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan Bapa-Nya. Nah, teman-teman masih muda semua, dan itu luar biasa karena Tuhan suka dengan anak-anak muda. Tuhan pakai anak-anak muda secara luar biasa. Kita mau meneladani seorang anak muda yang menjadi tokoh yang luar biasa, baik dalam iman, baik dalam bagaimana dia kedekatannya intimasi sama Tuhan, percayanya sama Tuhan. Dan anak muda ini luar biasa. Kita buka dari Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Teman-teman harus kalau membaca firman Tuhan, simak baik-baik, telaah kata-katanya, cerna kata-katanya, jangan hanya baca selintas. Tapi Alkitab itu menuliskan dengan sangat spesifik. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan. Saya ulangi lagi. Tentang Daud, Allah telah menyatakan. Berarti siapa yang menyatakan tentang Daud ini? Allah, Tuhan Yesus sendiri ngomong soal Daud. Ini kata Tuhan. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Luar biasa enggak? Tuhan bersaksi soal Daud. Bayangkan kalau Tuhan bersaksi soal setiap saya dan saudara. Satu-satu anak Impact Youth. Soal Felix. Dia adalah hambaku yang setia. Lewati proses kehidupan yang berat, tapi dia tetap setia. Luar biasa gak kalau Tuhan itu ngomong soal saya dan saudara kayak gitu. Nah, soal Daud dikatakan, seseorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Nah, di dalam terjemahan Amplified Bible, ini sangat jelas ya, sangat jelas dikatakan, and when he had removed him, ya setelah Saul disingkirkan, digantikan, he raised up David to be the king. Of him he testified and said. Testified itu bersaksi. Kita sering ya ceritain soal orang. Kafir itu baik banget deh, humble banget deh. Itu kita testimoni kita tuh, kesaksian kita sama banyak orang. Nah, ini Tuhan Yesus yang testified, testimoni soal kita. Itu Tuhan Yesus. Ini kalau lagi di surga ya, Tuhan Yesus testimoni soal impact. Asik gak tuh? Moses ngomong sama Musa. Tau gak impact? Itu gak cuma dasar di present worship-nya aja loh. Tapi penelahan Alkitabnya mereka luar biasa. Dan melakukan firman-Nya juga. Asik gak kayak gitu? Asik gak? Ini anak cute kan? Kesaksian Tuhan kayak gini. I have found David the son of Jesse. A man after my own heart. Orang yang berkenan di hatiku, dan kalau di Amplified Bible diperjelas, conforming to my will and purpose. Conforming itu artinya menyesuaikan atau sesuai sama kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan untuk Daud. Jadi tujuan itu diberikan Tuhan kepada setiap kita, dalam hal ini kepada Daud, dan Daud itu selaras, sevisi, sejalan, seiring menghidupi. Makanya conforming to my will and my purpose. Diperjelas sama Tuhan. Who will do all my will? Yang akan melakukan seluruh, semua, segala kehendakku, kata Tuhan. Ini yang harusnya, ini masih muda loh. Daud itu diceritakan di Alkitab masih sangat muda, belasan. Di sini masih ada yang belasan? Yang belasan angkat tangan. Ih, banyak loh. Berarti semua generasi David generation ya. Kak Felix angkat tangan juga, Pastor Felix. Jadi ini buat kita. Firman Tuhan ini buat setiap kita. Buat anak-anak youth, buat anak-anak muda. Amin.
testimoni yang luar biasa. Itu harusnya jadi kerinduan kita. Makanya Tuhan, kalau kita hebat pelayanan, hebat apapun, tapi kita gak punya intimacy, gak mengasihi Tuhan, gak bisa berkenan di hati Tuhan, maka Tuhan gini, siapa kalian? Kata Tuhan, saya gak kenal kalian. Mau secapek apapun pelayananmu, tapi gak punya intimacy, gak mengasihi Tuhan, gak dikasihi Tuhan, gak berkenan di hadapan Tuhan, gak akan ada testimoni buat saya dan saudara. Dan Kisah Para Rasul 13 ayat 36 itu awesome. Kata Tuhan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dan dari 3 terjemahan Alkitab bahasa Inggris, ini semakin memperdalam pengertian kita. Apa yang maksudnya melakukan kehendak Allah pada zamannya? Kalau dari The Message Bible, having completed the work God set out for him. Jadi ada satu pekerjaan, satu rencana besar yang sudah Tuhan siapkan buat Daud. Dan Daud complete itu apa ya? Menyelesaikannya, memenuhinya, finishing well. It is finished. Amplified Bible mengatakan, after he had served the purpose of God in his own generation. Impact you harus melayani generasimu. Kau harus melayani generasimu. Jadi kita melayani kehendak atau tujuan Tuhan. Dalam New Living Translation, for after David had done the will of God in his own generation, had done, konfirmasi itu. Ada nam tem 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 tem, ya kan? Had done. Teman-teman, berarti setiap kita ini harus mengenal kehendak Tuhan. Banyak orang lagi gini lah, anak muda. Gimana caranya tahu kehendak Tuhan? Cara tahu kehendak Tuhan, kalau kita lihat dari kehidupan Daud, tidak ada cara lain selain keintiman hubungan kita sama Tuhan. Gak bisa tanya sama Pastor Felix, Pastor Felix, tolong doakan saya pengen tahu tujuan Tuhan dalam hidup saya apa. Pastor Felix belum tentu tahu. Bisa dipakai Tuhan untuk berbicara pada teman-teman. Pastor Jojo, Pastor Wayne bisa dipakai. Tetapi untuk kita mengenal kehendak Tuhan, itu lewat hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Dan hikmat dan pengertian itu diperoleh dari apa? Hubungan yang intim sama Tuhan. Kenal mengenal, tidak sekedar tahu tapi mengenal. Lewat hubungan yang intim, lewat doa, pembacaan firman Tuhan, perenungan dan tentunya melakukannya. Sehingga ada satu keintiman yang terus terbangun. Maka dalam hubungan itu kita akan tahu kehendak Tuhan buat setiap saya dan teman-teman. Nah, kehendak Tuhan itu pasti berkaitan dengan talenta yang Tuhan percayakan buat setiap saya dan teman-teman. Kehendak Tuhan itu pasti ada hubungan dengan pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan. Dialami, dilewati sama teman-teman. Lewat nyanyian iman yang kemarin saya dengar, Kak Felix melewati berbagai macam mungkin lembah kekelaman ya Kak Felix ya. Sesuatu yang proses yang kurang menyenangkan, kurang enak. Dan itu menjadi nyanyian iman. Nah, apapun yang Tuhan percayakan, termasuk pekerjaan, termasuk pelayanan, termasuk engkau dimana dilahirkan dalam sebuah keluarga, itu semua yang tadi dikatakan dalam The Message Bible dari Kisah Para Rasul 13:36. The work God set out for him. The work God set out for us, yang Tuhan sudah set untuk setiap saya dan saudara. Nah, kita akan hubungkan kehendak Tuhan, iman yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kehendak Tuhan itu dengan Efesus 2 ayat 10. Firman Tuhan ini beberapa waktu terakhir ini sungguh-sungguh berbicara buat saya juga Joyce. Saya, kami berdua sering banget merenungkan firman Tuhan ini, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Yang luar biasa. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Set out for us. Jelas ya? Udah dipersiapkan. Jadi kita gak boleh salah. Karena udah dipersiapkan untuk setiap saya dan saudara. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita akan beranjak dari firman Tuhan Efesus 2:10.
untuk kita mengerti bahwa iman yang Tuhan anugerahkan untuk mempercayainya, iman untuk percaya kepada setiap perkataan Tuhan, setiap janji Tuhan, setiap firman-Nya, itu untuk menggenapi rencana Tuhan. Nah, pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu bahasa aslinya adalah ergon agathos. Boleh sama-sama katakan? 1, 2, 3. Ergon agathos. Keren ya? Ergon. Nah, ergon itu artinya pekerjaan. Action, result, atau work. Itu pekerjaan. Agathos artinya baik. Tapi kalau kita telaah lebih dalam, ternyata agathos tidak hanya berarti hanya baik. Tidak hanya pekerjaan baik, tetapi agathos itu artinya profitable dan atau benefiting others. Jadi kalau dikaitkan ergon agathos menjadi satu kesatuan, ergon agathos adalah pekerjaan karya yang baik yang bermanfaat bagi orang lain, yang ada faedahnya, ada fungsinya, dan itu dikatakan benefiting others, menguntungkan orang lain, dirasakan sama orang lain. Maka dikatakan kalau kita berbuah, buah itu harus bisa dikecap oleh orang-orang di sekitar kita. Kita gak bisa menikmati buah kita sendiri. Mana ada jeruk makan jeruk, pernah dengar iklan itu waktu zaman dulu? Yang belasan mungkin gak tahu, Kak Felix sama Kak Tasha yang tahu sama Kak Joyce ya. Jadi pekerjaan baik yang Tuhan percayakan di dalam kehendak-Nya, di dalam koridor kehendak-Nya, itu Tuhan siapkan supaya waktu kita melakukannya itu bermanfaat bagi banyak orang. Bermanfaat bagi orang lain, bagi keluarga kita, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, bermanfaat bagi teman-teman yang masih pada kuliah, pada sekolah, bermanfaat bagi sahabat-sahabat, bagi teman-teman yang sudah mulai kerja, bermanfaat bagi teman-teman di kantormu, bermanfaat bagi perusahaanmu. Teman-teman di sini yang pelayanan, baik itu volunteer atau full-timer, apakah pelayananmu bermanfaat bagi jemaat yang kau layani? Bermanfaat bagi ICI sendiri? Baru itu ergon agathos. Banyak orang ini talenta saya, ini hobi saya. Tapi ketika kita melakukannya, kok kayaknya gak ada manfaatnya bagi orang lain. Nah, ergon agathos itu berkaitan dengan kehendak Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat setiap kita. Kita kembali belajar dari Daud. Kehidupan Daud, pekerjaan baiknya Daud itu diawali dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Ketika Tuhan ingin mengurapi raja baru setelah Saul. Tadi di firman Tuhan awal dikatakan setelah Tuhan menyingkirkan Saul, Dia mengangkat Daud. Nah, dari anak-anak Isai, Nabi Samuel diminta Tuhan untuk mengurapi. Kita sering mendengar firman Tuhan ini, Tuhan itu gak pernah lihat rupa. Karena waktu Samuel datang ke Isai untuk mengurapi anak-anak Daud, ada 3 kakak-kakaknya Daud yang sudah menjadi pasukan atau prajurit Israel. Jadi badannya besar-besar karena seorang prajurit, mereka terlatih sebagai seorang prajurit. Satu persatu muncul, tapi kata Tuhan, bukan ini yang kupilih, kata Tuhan. Jadi setelah kakak-kakak Daud itu yang mungkin secara fisik ini cocok banget jadi raja, tapi gak ada yang dipilih. Dan akhirnya Daud sebagai anak bungsu yang tidak diperhitungkan, kalimat dikatakan adalah insignificant. Karena dia punya tugas mengembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Punya bapaknya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Amin. Ini berbicara soal pengurapan. Jadi pengurapan itu diperlukan untuk kita menggenapi rencana Tuhan. Pengurapan itu berarti kita dikhususkan. Nah, setiap kita yang sudah diselamatkan Tuhan, memperoleh keselamatan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saya mengaruniakan anaknya tunggal,
siapapun, siapa saja yang percaya kita beroleh hidup yang kekal, itu kita mendapatkan satu keselamatan dan kita dipisahkan. Dipisahkan artinya kita juga diurapi Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Berbicara soal iman, kita buka Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Saya suka dengan penggambaran iman di sini, dikatakan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ini berarti ada titik awalnya. Benar? Bertolak itu kayak kapal lagi bertolak ya, bersandar terus dia mau berlayar. Nah, itu bertolak. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman ini sebuah perjalanan. Berarti ada titik awal dan ada tujuan atau titik akhir. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kita lihat perjalanan iman Daud di dalam fulfill seluruh God's will dalam hidupnya. Itu dimulai di masa mudanya. Jadi makanya penting firman Tuhan ini kita dengar, Youth Impact. Nah, kita masih muda. Tidak ada firman yang terlalu berat, terlalu keras untuk didengar oleh semua murid Kristus, karena usia itu gak jadi patokan. Tuhan katakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Jadi ini justru firman Tuhan ini akan memperlengkapi setiap saya dan saudara untuk kita punya destinasi yang baru, cara pikir yang baru, cara hidup yang baru, bagaimana iman kita itu kita gunakan untuk menggenapi rencana Tuhan. Nah, dalam perjalanan Daud setelah dia diurapi tadi oleh Tuhan untuk menjadi raja, itu tidak langsung menjadi raja. Jadi Daud diurapi mungkin usia belasan, karena Alkitab tidak mencatat usia Daud itu berapa, tetapi diperkirakan mungkin di bawah 18 atau 15. Memang tidak ada pasal yang mencatat secara detail, tetapi kita bisa memperkirakan. Karena tiga kakak Daud itu sudah menjadi tentara pasukan Israel, dan pada masa itu yang bisa menjadi tentara itu setelah berusia 20 tahun. Jadi kalau tiga kakak Daud itu sudah jadi tentara, berarti ada empat kakak-kakaknya Daud lagi di atas Daud. Dia anak ke-8. Berarti kalau setiap tahun itu paling banter lahir satu orang dong. Kan 9 bulan yang mengandung ya, ibu Tasya ya. Jadi bisa diperkirakan Daud itu usianya mungkin 15-19, tapi yang pasti di bawah 20 tahun. Nah, kita lihat perjalanan iman Daud. Bagaimana imannya itu dia gerakan, dia pakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Yang pertama, iman Daud dalam masa persiapan. Kehendak Tuhan jelas di dalam hidup Daud. Menjadi Raja Israel. Amin. Menjadi orang yang akan dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, kita lihat bagaimana iman Daud dalam masa persiapan. Ini penting teman-teman. Tuhan punya kehendak masing-masing. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Tetapi kalau kita gak pakai iman kita untuk masa persiapan, kita bisa gagal. Saya mau tanya, seringkali kita doanya itu apa sih? Karena doa kan berkaitan sama iman kita kan. Doa kita ngapain sih? Bener gak? Kebanyakan doa itu minta sama Tuhan. Bener? Kita minta sama Tuhan. Aku tahu, oke, kalau gak minta, curhat, laporan Tuhan. Ya kan? Berkeluh kesah Tuhan. Intim sih. Yang ketiga, tadi minta, terus curhat. Yang ketiga, nyuruh. Tuhan, selamatkan bangsa ini. Itu nyuruh gak? Nyuruh. Tuhan, minta, curhat, nyuruh. Nah, doa itu berkaitan sama iman. Tapi di sini, Daud gak pakai imannya. Imannya tuh dipakai ketika dia mengembalakan kambing dua cuma tiga ekor. Dan di dalam mengembalakan kambing domba, kita tahu ya, waktu di era itu, penggembala yang mengembalakan kambing domba, itu selalu ada gangguan-gangguan yang mengganggu kawanan dombanya. Kita buka dari 1 Samuel 17, 34-36a.
Ini cerita Daud kepada Saul, ya. Saya akan lompat, tetapi ini yang menceritakan apa sih yang terjadi ketika Daud itu mengembalakan kambing domba. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Luar biasa gak? Enak gak tuh kerjaan gembala? Penuh bahaya dong, riskan banget dong. Makanya gak ada mau jadi gembala sebetulnya. Karena setiap hari dia menghadapi bahaya. Ayat berikutnya. Kemudian, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Di saat di padang rumput mengembalakan kambing domba, itulah masa persiapan Daud sebetulnya menjadi seorang raja. Karena waktu dia mengembalakan kambing domba, itulah latihannya, mungkin cuma 2-3 ekor jumlahnya, tidak banyak. Tapi itulah bagaimana dia bisa mengembalakan domba, di mana di kemudian hari Tuhan mempercayakan kepada Daud untuk menggembalakan bangsa Israel. Di padang rumput itu dia harus membawa domba-dombanya ke tempat padang rumput yang hijau untuk makan, membaringkan di padang rumput hijau. Mazmur 23 mengatakan dia harus temukan air yang tenang supaya danau, supaya domba itu bisa minum. Dan domba itu betul-betul nurut sama gembalanya karena pandangannya tuh gak bisa jauh. Dia hanya bisa lihat beberapa meter ke depan. Makanya seringkali domba itu tersesat. Lalu gembala itu menolongnya. Dan tadi, Mazmur 23 mencatat, engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Itu berbicara gini, ada singa, ada beruang, itu Daud bilang sama domba-dombanya, nah, ada saya. Karena kalau ada gembala, maka singa dan beruang itu gak berani menghampiri kawanan domba tersebut. Karena apa? Karena ada satu latihan yang dilakukan oleh Daud di masa dia menjadi seorang gembala, menggunakan slingshot atau ketapel. Kenapa digunakan slingshot? Karena itu adalah senjata untuk mengalahkan musuh dengan jarak jauh. Gak mungkin dia hadap langsung ketemu sama singa, tapi dia akan menggunakan umbannya itu, pengumban itu menggunakan slingshot, ketapel atau katapel ya, bahasa Inggrisnya slingshot, untuk mengalahkan singa dan beruang dengan batu lalu di. Dan itu latihannya Daud. Dia punya satu skill untuk membunuh singa dan beruang. Jangan dianggap enteng. Latihan ini mungkin Daud gak ngerti untuk apa, tetapi iman itu dipakai Daud setiap hari untuk dia bisa setia, untuk dia bisa bertahan, untuk dia menerima proses persiapan yang harus dilewatinya. Dan tentunya itu gak enak. Teman-teman di sini dibentuk, digesek besi, menajamkan besi. Itu sebenarnya adalah tempat persiapan teman-teman. Makanya banyak yang mental, karena gak tahan dalam persiapan. Gak punya ketahanan uji di dalam persiapan yang untuk melakukan sesuatu pekerjaan besar yang sudah Tuhan persiapkan. Mungkin Daud itu gak pernah kebayang bahwa di satu titik masa hidupnya di depan nanti, dia akan berhadapan dengan lawan yang lebih besar. Enggak terbayang mungkin. Tetapi dia hanya melewati itu. Dia mau di-train willingness to be trained. Mau dibentuk. Kalau mau dibentuk, saya pakai kata gini. Mau disenggol. Mau di, pakai sikat gak ya? Mau disakiti. Ditegur kan sakit. Kamu tuh kalau WL, jangan gitu-gitu aja gini. Gak enak kan dengernya kan? Enak tuh gini, kamu luar biasa banget sih. Aduh, aku diberkati sama suara kamu. Lebih dari penyanyi-penyanyi. Itu seneng tuh kita.
Tapi kalau kita apa-apa ditegur, dibentuk oleh leader kita, oleh teman-teman kita, itu gak enak. Itu latihan kita sebetulnya. Belum kita harus latihan, belum karakter kita, belum harus ada doa pagi, belum kehidupan di luar pelayanan, dalam kehidupan aslinya kita ya, di marketplace kita. Oh, itu lebih kejam. Lebih sakit itu. Makanya gak heran, sedikit banget yang setia. Tuhan udah katakan tuh, sedikit banget yang setia. Bukan setia sama organisasi loh, bukan setia sama gereja loh, bukan loh. Setia sama prosesnya Tuhan. Jadi waktu dia keluar dari persiapan itu, karena dia gak mau setia, dia gak gunakan imannya. Bahwa gini loh, kalau iman tuh gini, saya percaya di depan Tuhan tuh udah siapkan satu pekerjaan yang besar, satu rencana yang besar untuk saya. Dan saya harus melewati ini karena Tuhan mempercayakan saya untuk pekerjaan besar itu. Kalau kita gak punya iman, ya udah mental. Ganti lagi, komunitas yang baru, cabut tanam, gak jadi apa-apa akhirnya. Tetapi Daud stay di situ. Tiba-tiba ada calling, suruh pulang. Tahu tuh, mereka gak mulai makan kalau kamu datang waktu mau pengurapan sama Samuel. Dia udah pulang, bau kambing kan. Apa ini? Kakaknya juga, ayo sih nunggu dia nih. Tapi Tuhan gak lihat, lupa. Karena Tuhan sudah menyiapkan sesuatu. Kita, waktu tidak menggunakan iman kita di dalam masa persiapan, kita akan sering gagal dalam masa persiapan. Setiap hari itu masa persiapan kita. Di tempat kerja kita itu masa persiapan kita untuk sesuatu yang besar. Sudah Tuhan siapkan. Sekarang pun masa persiapan. Kok tahan gak dengan firman Tuhan 30 menit? Tahan gak untuk gak? Aku tuh mau melihat status. Satu menit saja. Telinga aku mendengar firman Tuhan. Oh ya, aku di-like sama dia. Itu masa persiapan yang mudah loh. Apakah Daud terlena buat gue capek, gue mau tidur dulu ya. Gue tidur dulu ya, kemarin gue tuh udah jagain lo. Enggak. Alkitab mencatat apa? Menjaga Israel tidak pernah tertidur. Itu Daud menggambarkan waktu dirinya jadi seorang gembala, dia gak pernah tertidur waktu bertugas. Dia standby. Lion, where are you? Beruang. Gitu. Tapi sama gini, sambil nyanyi kan, dia pemazmur kan. Mana nih? Hah? Mana misalnya Bro Felix singa. Oh, ini. Dia udah tahu. Jadi dia alert. Gak pernah tertidur. Makanya waktu kita gak gunakan iman kita, kita mempercayai Tuhan, kita akan gagal di masa persiapan. Kalau gagal di masa persiapan, sudah jelas gagal menyelesaikan kehendaknya. Jadi iman bukan gini loh. Gak salah kita minta sama Tuhan, gak salah kita berkeluh kesah sama Tuhan. Tapi firman Tuhan juga mencatat, Tuhan gak menjawab doa kita, karena kita salah dalam berdoa. Hendak kita habiskan buat diri kita sendiri, buat keuntungan kita sendiri. Tuhan mau dalam setiap doa kita, iman percaya kita, itu karena kita mau menyelesaikan kehendaknya. Jadi doa Daud tuh gini, Tuhan, tolong bantu saya Tuhan, temukan padang rumput yang rumputnya paling enak, paling asoy Tuhan buat gembala, buat domba-domba saya. Mungkin seperti itu. Tuhan, kalau besok ada singa dan beruang lagi Tuhan, kasih saya skill baru. Mungkin kemarin saya gak mau menjamkan mata waktu kesingsot, sekarang saya mau menjamkan mata Tuhan. Seperti itu mungkin doanya. Tetapi selalu selaras. Makanya conforming to God's will and my purpose. Sesuai dengan kehendak dan rencananya. Amin. Nah, setelah masa persiapan itu dilewati sama Daud, kita kembali ke medan pertempuran. 40 hari, Goliat itu ada di lembah Tarbantin bersama seluruh pasukan Filistin di satu sisi, dan di satu sisi pasukan Israel. 40 hari kerjaannya Goliat itu hanya menteror. Menteror bangsa Israel untuk satu lawan satu sama Goliat. Dia minta Saul, kirimin dong satu pasukan prajurit yang paling the best. Lawan satu-satu aja sama gue, one on one. Nanti kalau yang menang, itu
yang bisa mengalahkan saya itu yang menang. Dan setiap hari selama 40 hari di Lembah Tarbantin itu gak ada pertempuran. Yang ada cuma dengar Goliat berkuar-kuar. Hei! Nah kayak gitu. Mereka kaget kan? Ya itu, Israel gitu. Pagi-pagi mereka lagi nyimin makanan gitu ya. Goliat udah sana. Hei! Kirimkan satu-satu. Hei! Benar. Seperti itu. Setiap hari. Jadi baik bangsa Filistin, bangsa Israel, tiap hari itu gak lihat pertempuran. Cuma lihat orang teriak-teriak. Tapi itu sebuah teror. Dan itu membuat ketakutan di bangsa Israel. Ada fear. Yang lain ketakutan. Tapi waktu itu ada satu anak muda yang diminta bapaknya kirim rantang. Ya nasi bungkus warteg lah seperti itu ya dari rumah. Untuk kakak-kakaknya. Kirim buat kakakmu yang bertempur. Bangsa Israel itu ketika dengar teror dari Goliat itu menjadi fear, menjadi ketakutan. Mereka ketakutan. Gak ada yang berani melawan Goliat termasuk Raja Saul. Tetapi ketika Daud ada di medan pertempuran itu, dia dengar teriakan Goliat menteror bangsa Israel, menghina Tuhan, barisan Allah yang hidup. Itu bukan fear. Karena fear bagi Daud adalah false evidence appearing real. Bukti yang salah terlihat nyata. Bagi Daud itu bukan sebuah ancaman, tetapi itu adalah sebuah penghinaan kepada bangsa Israel dan kepada Tuhan yang hidup. Maka yang kedua, setelah Daud melewati masa persiapan dia gunakan iman. Yang kedua, yang terakhir, dia menggunakan imannya untuk waktu yang tadi, yang Tuhan tetapkan. Ingat kehendak Tuhan apa? Daud menjadi raja. Faith to kill a giant. Yang lain gak punya keberanian. Yang lain gak punya iman untuk mengalahkan Goliat. Yang lain gak tahu kalau apa? Pertempuran itu di tangan siapa? Di tangan Tuhan. Dan Daud tahu itu. Jadi Raja Saul mungkin mencari pasukan yang hebat untuk bisa mengalahkan Goliat. Tetapi surga simpel. Gak cari orang hebat. Yang surga cari adalah pasukan khusus. Ahli ketapel. Siapa? Yang cocok siapa? Yang cocok siapa? Yang lain bukan gembala. Mungkin ada gembala yang lain, tapi bukan gembala yang baik. Bukan gembala yang skillful. Dan ini luar biasa. Pasukan khusus, ahli ketapel. Siapa yang maju? Karena dia lewati masa persiapan, makanya Daud maju. Lalu Daud bertemu dengan Saul, dikatakan seperti ini. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Dia gunakan imannya untuk maju ke medan pertempuran di Lembah Tarbantin itu untuk bisa mengalahkan Goliat. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dalam kisah yang kita baca, saya nggak tuliskan di sini, Saul minta untuk Daud memakai perlengkapan senjata perangnya yang sangat besar, membawa pedang yang berat. Daud mencobanya, berikhtiar mencobanya, tetapi itu sangat nggak pas sama tubuhnya. Jadi Daud lepas lagi. Daud tetap pakai ketapelnya. Dan ini iman Daud. Ya imannya percaya bahwa kalau Tuhan mampu melepaskan dia dari cakar dan cakar beruang, maka Tuhan yang sama. Tuhan yang besar mampu melepaskan dirinya dari Goliat. 1 Samuel 17 ayat 45 ini jelas banget. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu.
hari ini juga dia memperkatakan. Dia enggak gini, hari ini juga, enggak. Ya, semangat. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Lanjutkan sama Daud. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Teman-teman tahu gak apa yang sedang Daud lakukan? Dia sedang memperkatakan imannya, apa yang dipercayainya. Formula iman itu adalah percaya di hati dan memperkatakan lewat mulut. Boleh diulangi, apa formula iman? Dan memperkatakan lewat mulut. Berapa banyak kita percaya tapi kita enggan, kita malas memperkatakannya. Padahal kata Tuhan, iman itu harus percaya di hati dan diperkatakan. Kita baca secara singkat Roma 10 ayat 8-9. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ada kata mengaku ya dengan mulut, bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Inilah cara kerja iman. Waktu kita mempercayai Tuhan, mempercayai firman dan janjinya Tuhan, waktu kita percaya di hati dan kita memperkatakannya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu akan terjadi. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu aku berkata-kata. Daud memperkatakan ini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Kita yang tahu soal kebenaran ini, anak-anak Tuhan, bahwa iman itu kalau kita percaya di hati dan kita perkatakan, confirming to God's will and His purpose, itu yang Tuhan nantikan. Tapi gak begitu banyak anak-anak Tuhan yang mau memperkatakan iman ini keluar dari mulutmu. Iman yang kau percaya di hati harus keluar dari mulutmu. Iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Daud percaya itu bahwa pertempuran itu ada di tangan Tuhan. Pertempuran itu bukan dimenangkan lewat panah, pedang, dan senjata. Tapi pertempuran itu dimenangkan dengan kuasa dari Tuhan. Kita tahu akhir hidup dari Goliat. Sesaat setelah Daud memperkatakan imannya, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tangan. Dia langsung menggunakan slingshot tadi, ketapel tadi. Dalam persiapan, Daud lolos. Teruji, skillful. Diperuntukkan khusus untuk mengalahkan Goliat. Maka gak heran, lawan-lawan Daud di padang rumput itu singa, ruang, orang-orang yang besar. Dan senjata yang digunakan itu bukan senjata jarak dekat. Tapi Tuhan sudah set khusus bahwa Daud skillful dengan menggunakan ketapel yang bisa digunakan jarak jauh. Maka ketika Goliat terjatuh, Daud langsung berlari, mengambil pedangnya Goliat, karena Daud gak bawa pedang, dan memenggal kepalanya. Kiranya menjadi inspirasi kita semua. Desmond Doss, sebuah film dari kisah nyata. Dia seorang prajurit medik Amerika Serikat Sekutu pada Perang Dunia Kedua. Ditempatkan di selatan Okinawa. Nama perbukitannya adalah Hacksaw Ridge. Ini bagus banget. Dia terlatih sebagai medik. Medik itu P3K ya mungkin. Dia yang menyelamatkan teman-temannya, yang membalut luka kalau ada yang terluka, tertembak atau segala macam, kena mortir, kena bom.
pada saat itu dia diminta mundur dengan seluruh pasukan karena saat itu pertempuran belum tentu dimenangkan oleh pasukan sekutu. Desmondos menolak untuk mundur dari Hexorits, dari perbukitan itu. Karena masih ada teman-temannya yang terluka, yang lain mundur, yang lain retreat. Tapi saya percaya dia tahu dia dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi banyak orang, yang berfungsi, yang keuntungannya dirasakan bagi banyak orang. Desmondos bertahan di Hexorits itu dan menyelamatkan satu persatu temannya sendirian, gak ada yang lain. Sendirian, yang lain terluka, pasukan yang sehat mundur. Dia menyelamatkan 75 orang, termasuk kaptennya sendiri. Bahkan dalam suatu peristiwa ketika pasukan Jepang itu melemparkan satu granat ke pasukan sekutu, Desmondos menjadikan dirinya perisai. Dia menendang atau membuang granat itu sehingga menjauh dari pasukannya, tetapi dia akhirnya cedera terluka. Dan dia ditandu karena sudah terluka. Dia selalu membawa Alkitabnya, his Bible. Jadi waktu dia ditandu, waktu kena bom itu, kena mortir itu, Alkitabnya terjatuh. Dan waktu ditandu dia bilang, "My Bible, where is my Bible?" Dia mencari Alkitab. Waktu dia menolong satu persatu, dia berdoa sama Tuhan, "Help me get one more." Jadi tangannya tuh udah terluka karena dia menurunkan satu persatu pasukan yang diselamatkan sama dia turun dari tebing dari Hexorits itu. Tangannya udah luka, badannya udah luka juga, tapi dia selalu mencoba untuk menyelamatkan satu orang lagi. "Help me get one more." Dia menggunakan imannya untuk melakukan pekerjaan baik. Dan dia hidup di dalam. Dia setia melakukannya. 75 orang diselamatkan. Yohanes 17 ayat 4. Ini kata Tuhan, "Aku telah mempermuliakan engkau." Ini doa Tuhan di taman, doa akhir Tuhan, doa terakhir Tuhan, doa laporannya Tuhan Yesus kepada Sang Bapa. "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaannya yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan." Kata Tuhan, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Yesus berikan teladan menyelesaikan sampai akhir. It is finished. Setiap dan saudara, anak-anak Impact Youth, dimanapun kau berada, jangan hidupi hidupmu begini-begini saja. Jangan cuma flowing atau mengalir begitu saja. Masuk dalam keintiman bersama dengan Tuhan dan hubungannya intim sama Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam supaya engkau tahu tujuan hidupmu. Jadi hidupmu enggak kau pakai begitu aja, enggak pakai sembarangan. Engkau tahu tujuan hidupmu. Engkau pakai iman, percaya sama Tuhan, percaya sama firman-Nya, percaya sama janji-Nya, percaya Dia sudah menyiapkan satu rencana yang luar biasa dalam hidupmu dan kau menghidupinya. Baik itu dalam masa persiapan seperti Daud maupun di medan pertempuran waktu dia mengalahkan Goliat sampai dia diangkat menjadi raja. Pastinya teman-teman diberkati, apalagi dengan firman Tuhan yang disampaikan ke Adon bahwa ada yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, yaitu agendanya untuk kita kerjakan dan iman kita untuk mempertahankannya sampai akhir, berjalan dalam rencana Tuhan, berjalan dalam agendanya Tuhan. Amin. Pastinya teman-teman diberkati juga, dan terus jangan lupa saksikan Impact Youth yang ada secara online setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan teman-teman yang di Jakarta
apalagi yang dekat-dekat Kelapa Gading, Sunter, Kemayoran, Rawamangun, dan sekitarnya, undang bersama-sama teman-teman hadir bersama dengan kami di Impact Youth Onsite setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Kami mengundang teman-teman bisa beribadah bersama dengan kami. Juga bagi mungkin ada orang tuanya atau teman-teman lain yang mau ibadah setiap minggunya dalam ibadah umum yang ada. Gereja Impact Community Indonesia setiap minggunya ada ibadah, yaitu jam 8, 10, 12, jam 3, dan jam 5 sore. Berharap teman-teman juga bisa bergabung bersama dengan kami. Dan Impact Youth sendiri bukan hanya ibadah mingguan, tapi ada kegiatan demi kegiatan di dalamnya. Ada pelayanan berupa komunitas-komunitas olahraga di sana. Kita komsel dulu, habis itu kita olahraga bareng. Ada kita pergi keluar untuk pelayanan-pelayanan ke sekolah, pelayanan ke penjara, dan lain-lain. Teman-teman yang mau ikut bersama-sama dengan kami dalam segala kegiatan dan pelayanannya, tinggal hubungi admin. Kami berharap teman-teman dan kita sama-sama bisa terus melayani Tuhan selagi kita masih muda. Amin. Dan juga bukan hanya ibadah mingguan saja dan juga komunitas-komunitas yang olahraga yang mengasihkan, tapi ada komunitas juga yang membangun, yaitu komunitas sel yang ada, yaitu Impact Family. Teman-teman bisa bergabung, punya keluarga yang baru, baik via online maupun via onsite yang di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dan berharap teman-teman bisa bergabung dengan kami, komsel-komsel yang ada, tinggal hubungi. Scan QR Code yang ada, nanti teman-teman akan diarahkan ke grup WhatsApp sesuai segmennya teman-teman. Yang pelajar sama pelajar, mahasiswa sama mahasiswa, yang bekerja sama bekerja. Sehingga nanti punya keluarga yang baru, yang saling support, saling dukung, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Jangan lama-lama lagi, jangan tunggu-tunggu lagi, segera daftarkan dirimu untuk bergabung bersama dengan Impact Family. Dan bahwa Impact Youth juga membuka pelayanan untuk teman-teman yang punya persekutuan doa, baik di sekolah maupun yang ada di kampus. Kalian mau Impact Youth hadir di sana melayani teman-teman semua? Kami siap melayani teman-teman semua dengan hubungi admin yang ada. Nanti jadwal yang ada kita bisa atur dan kita bisa melayani generasi ini bersama-sama. Dan terakhir, untuk teman-teman semua, kalau kalian mau mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, kalian tinggal beli baju keren-keren ini. Banyak edisi-edisi baru, khususnya edisi-edisi Natal. Kalian beli dan setiap keuntungannya digunakan untuk makanan bergizi dan pendidikan gratis bagi anak-anak di pedalaman. Dan you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Christianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus, Instagram Henny Christianus, dan Yohanes Christianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah Youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia.
Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811-9777-745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813-1100-5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.